Hai, aku baru selesai olahraga dan biasa menu hari ini 3K run plus ditambah freeletic. Well, kali ini, di video kali ini aku bakalan share tentang gimana biar gak bosen, biar gak stop, biar tetap konsisten olahraga. Aku mulai olahraga itu di 2014 dan sampai sekarang 2019 tetap masih rutin, tetap punya jadwal mingguan dan minimal 3 sampai 4 kali seminggu aku tetap olahraga. Aku selalu menyisihkan waktu untuk olahraga. Dan beberapa teman nanya, "Gimana sih biar bisa tetap konsisten?" Aku punya beberapa cara. Pertama, dan yang paling penting itu tekad. Bulatkan tekad saat kamu mulai olahraga untuk kamu melakukan olahraga ini untuk jangka panjang. Untuk nggak cuma satu minggu, nggak cuma satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Tekadkan itu untuk ya selamanya mungkin, untuk the rest of your life. Karena gini, aku mulai bertekad untuk berolahraga pada saat itu di 2013 akhir, tes kesehatan dan yang didapat kondisi kesehatanku buruk. Udah mulai banyak penyakit, berat badan berlebih, dan sejak itu aku putusin kalau ini terus aku terus lakuin nggak bakalan baik hidupnya. Jadi aku putusin untuk mulai merubah pola hidup dengan rutin berolahraga. Dan aku bertekad nggak cuma untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi aku bakalan mempertahankan itu sekuatku, semampuku. Dan well, sampai sekarang 2019 hampir 5 tahun lebih aku rutin berolahraga. Dan yang kedua, setelah bulatkan tekad kamu mulai olahraga itu untuk jangka panjang, yang kedua, cari atau tentukan olahraga yang paling kamu sukai. Jadi kayak aku tipe orang yang suka jalan-jalan, aku suka ngeliat hal baru, aku suka mengeksplor kota. Jadi pada saat itu 2014 aku pikir, kenapa enggak aku eksplor kota, aku jalan-jalan itu sambil lari. Jadi okay, aku putusin di 2014 olahraga yang bakalan aku rutin lakukan, olahraga yang bakal aku sering lakukan, lari. Dan benar, menyenangkan. Jadi aku lari sambil keliling kota, sambil kayak buat peta tiap jalan-jalan di kota yang aku datengin ataupun kota tempat aku tinggal, aku laluin, ngelihat kondisi orang, ngelihat gedung-gedung baru, itu benar-benar menyenangkan. Dan kalau bosan di jalan, udah bosan explore, biasanya aku juga tetap bisa lari di treadmill ataupun di taman atau di track. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Setelah pilih olahraga yang benar-benar kamu sukai, jadi kalau aku tadi suka karena suka jalan-jalan, suka explore kota, aku pilih lari. Mungkin teman-teman yang suka lompat-lompat atau suka air bisa pilih renang. Yang suka lompat-lompat mungkin bisa pilih freeletic, banyak gerakan burpees dan lain-lain. Atau yang suka stretching, yang suka pose, bisa pilih yoga. Jadi itu tips yang kedua, pilih olahraga yang benar-benar bikin kamu nyaman, bikin kamu suka, bikin kamu senang. Dan yang ketiga, buat olahraga itu menyenangkan. Buat olahraga itu bukan suatu beban, tapi menyenangkan. Gimana caranya? Well, aku punya cara di 2014 kemarin, karena aku dari kecil sampai sekarang pun aku suka main games. Dari Sega, PlayStation, dan macam-macam aku suka main games. Jadi di 2014 aku pada saat itu juga internet udah maju, handphone juga udah canggih. Jadi aku download aplikasi Nike Running. Jadi di Nike Running, di aplikasi lari ini, kita dibuat kayak main games. Di situ ada target, di situ ada record, ada catatan-catatan waktu, terus juga ada leaderboard. Jadi ada klasemen. Jadi antara kita sama antara aku sama temanku sama yang lain-lain juga, itu kayak ada perbandingan. Jadi kayak ada sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita kayak main game, sesuatu yang ada kita bakalan kita poin dan lain-lain.
Jadi menyenangkan dengan aplikasi itu. Jadi teman-teman bisa download aplikasi olahraga. Sekarang nggak cuma lari, hampir semua ada beberapa olahraga yang punya aplikasi pendukungnya. Jadi ya sekarang sudah dipermudah sih, harusnya lebih enak untuk olahraga. Well, setelah tadi bikin kayak main games dengan mendownload aplikasi, olahraga sendirian itu benar-benar menjenuhkan, benar-benar membosankan. Jadi makanya aku setelah 2 tahun rutin lari 2014 sampai 2016 bareng teman-teman putuskan untuk okay, kita harus olahraga bareng nih. Aku bikin komunitas lari di 2016. Aku bareng teman-teman bikin Palembang Runners pada saat itu dan masih running sampai sekarang. Jadi olahraga, buat olahraga menyenangkan itu bisa olahraga bareng, bisa bareng teman, bisa bareng pacar, bisa bareng gebetan, bisa bareng siapapun yang sevisi. Itu menyenangkan, bisa sambil ngobrol, bisa sharing, bisa kayak bikin pertandingan dan lain-lain. Jadi cara biar olahraga itu menyenangkan, cari teman, cari orang yang punya visi atau semangat yang sama. Dan juga biar olahraga itu gak ngebosenin, gak ngeboringin, coba kombinasikan olahraga. Jadi kalau kalian putuskan okay, olahraga utama aku yang bakal sering aku lakuin yoga, tapi next kalau aku bosen aku bakal ngelakuin olahraga ini. Nah itu yang terjadi ya, atau itu yang aku lakuin. Jadi aku mengkombinasikan olahraga, aku gak cuma lari setiap hari, lari, enggak. Aku menggabungkan, kalau udah mulai jenuh dengan lari, program latihan pun aku kombinasikan antara lari dan beberapa olahraga. Jadi aku juga renang, yoga, freeletic, combat, sepedaan. Jadi hampir beberapa olahraga juga aku lakuin buat biar nggak bikin olahraga itu boring dan membosankan. Well, itu salah satu cara aku biar gak bikin olahraga ngeboringin, gak bikin olahraga membosankan, gak jenuh, dan akhirnya stop. Okay, aku gak olahraga lagi. Jadi teman-teman bisa coba tips dan trik yang aku lakuin. Semoga berhasil. Semoga teman-teman yang baru mulai pengen olahraga bisa maintain, bisa bertahan, biar pola hidup sehatnya bertahan lama. Bye.